Oke. Ngelamar kerja juga, Mas? Oh iya, Mas. Kebetulan saya lagi ngelamar kerja nih. Oh, di posisi apa, Mas? Saya di graphic designer. Oh, sama. Oh, sama? Iya, sama. Wah, saya juga. Kebetulan ya. Iya, kebetulan. Selamat siang. Apakah benar kedua orang ini adalah calon? Iya, betul, Pak. Saya mau memanggil namanya Mas Dari. Iya, saya. Ini. Saya menjadi kebetulan CEO kita ada di sini. Langsung wawancara Mas Dari. Ya, baik, Mas. Pak. Terima kasih. Mohon izin ya, Pak. Misi, Pak. Ya. Ini yang mau wawancara. Oh iya, silakan masuk. Sama Bapak Dani dulu, Pak. Ya. Misi, Pak. Oke. Saya izin masuk ya, Pak. Ya. Dani ya? Iya, Pak. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, sebelumnya selamat datang, Dani. Mari kita mulai wawancara ini ya. Saya ingin mengenal Anda lebih baik, ceritakan sedikit tentang diri Anda. Terima kasih Pak Juna, saya adalah lulusan desain grafis di beberapa perusahaan startup. Oke, bagus. Sekarang saya perhatikan bahwa Anda tidak mengirimkan foto formal bersama lamaran Anda. Apa alasannya? Maaf Pak, saya kurang memperhatikan hal tersebut. Saya menyadari bahwa kesan pertama merupakan hal yang sangat penting. Saya berjanji untuk kedepannya, saya tidak akan pernah mengulangi hal yang sama seperti sekarang. Baik, Dani. Kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Selain itu, pengalaman kerja Anda terlihat cukup terbatas. Apa yang Anda dapat berikan untuk kontribusi di perusahaan ini? Meskipun pengalaman kerja saya terbatas, saya memiliki dedikasi yang kuat untuk belajar dan berkembang, Pak. Saya sudah mengikuti berbagai kursus dan pelatihan tentang desain grafis. Dengan semangat dan motivasi saya ini, saya percaya bahwa saya bisa menjadi aset yang sangat penting bagi perusahaan, Pak. Bagus, menurut saya itu semangat yang baik. Selain itu, pengalaman organisasi Anda juga terlihat kurang relevan dengan pekerjaan ini ya. Bagaimana Anda melihat hal ini? Meskipun pengalaman organisasi saya kurang relevan terhadap pekerjaan yang saya lamar ini, saya yakin di organisasi saya telah belajar teamwork dan kepemimpinan, sehingga saya bisa beradaptasi di lingkungan kerja yang baru, Pak, nantinya. Selain itu, pendidikan Anda juga terlihat kurang relevan dengan pekerjaan ini. Respon Anda mengenai hal tersebut bagaimana? Meskipun pendidikan saya kurang relevan dan tidak secara langsung terkait dengan desain, saya bisa belajar sendiri dari rumah, saya sudah belajar mengikuti pelatihan-pelatihan tentang desain grafis yang ada. Dengan dedikasi dan motivasi yang kuat terkait desain grafis ini, saya yakin, Pak, walaupun pendidikan formal saya tidak terkait secara langsung dengan pekerjaan ini, saya bisa membantu jalannya operasional perusahaan dengan lancar. Baik, Dani, saya menghargai sikap Anda yang jujur dan juga keterbukaan Anda untuk belajar ya. Walaupun ada beberapa kekurangan, saya melihat potensi dan semangat dalam diri Anda. Dari situ kami akan mempertimbangkan Anda untuk posisi ini dan memberikan Anda kesempatan untuk membuktikan kemampuan Anda dalam tahap seleksi yang berikutnya. Terima kasih Pak Juna, saya sangat menghargainya. Saya berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini, Pak. Oke, cukup untuk wawancara hari ini. Terima kasih Pak. Ya. Saya izin keluar ya Pak. Oke, silakan. Permisi. Selamat pagi Pak. Ya. Ini kandidat berikutnya Pak. Oh iya, kan masuk. Mari kita mulai aja wawancaranya.
boleh mengatakan, menceritakan kepada saya tentang diri Anda, apa yang membuat Anda tertarik pada posisi ini? Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Natana Rasaryadi. Saya sudah terjun di bidang ini selama kurang lebih beberapa tahun, sekitar 2-3 tahun. Saya sangat tertarik dengan perusahaan Bapak karena produk yang Bapak miliki yaitu AI. Saya percaya bahwa dengan bergabung dengan perusahaan ini, saya bisa memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan Bapak. Baik, bagus. Terdengar meyakinkan. Sekarang bisakah Anda memberitahu saya tentang proyek terbaik yang pernah Anda kerjakan selama ini? Ketika saya bekerja di perusahaan saya sebelumnya, saya pernah menangani proyek logo dan juga brand perusahaan tersebut. Dalam proyek tersebut, saya berperan sebagai project manager, di mana saya berperan dalam melakukan perencanaan, mengkoordinasi tim, juga berkontribusi secara kreatif untuk menghasilkan logo dan brand yang baik. Terdengar luar biasa ya, kemampuan kepemimpinan itu sangat penting. Nah, sekarang bagaimana Anda menangani tantangan dalam tim atau proyek sebelumnya? Baik, untuk menangani permasalahan yang terjadi pada proyek sebelumnya, saya sebagai project manager berupaya untuk mendengarkan dan juga berkomunikasi secara langsung dengan anggota tim saya. Dengan begitu, saya bisa memahami apa yang mereka rasakan, mendapatkan ide-ide baru dan juga pandangan baru dari mereka, serta berkontribusi secara positif terhadap progres dari proyek yang sedang kami lakukan. Sangat baik. Sekarang satu pertanyaan terakhir. Baik, jika saya diterima di perusahaan Bapak, saya rasa saya mampu mengeksplor lebih lanjut kemampuan yang saya miliki. Baik itu soft skill maupun hard skill yang saya miliki dalam dunia desain grafis. Saya percaya bahwa dengan perkembangan yang saya miliki tersebut, saya juga bisa berkontribusi positif pada perusahaan Bapak, untuk kemajuan perusahaan Bapak juga. Baik, terima kasih Ras. Baik, terima kasih Pak. Saya sangat menghargai wawancara ini. Saya akan mempertimbangkan Anda melalui jawaban-jawaban Anda tadi. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Saya pamit undur diri. Mari. Monggo. Halo Pak Jina. Halo. Gimana Pak Adam? Bagaimana Pak wawancara kita hari ini Pak? Berjalan dengan baik ya tadi. Saya itu sangat terkesan itu nih dengan Ras. Dengan Ras ya Pak? Iya. Yang kedua tadi. Oh, yang itu Pak. Ya. Lumayan berpengalaman itu Pak. Ya, dia itu memiliki pengalamannya itu ya, saya lihat di sini itu sama dari jawaban dia tadi itu relevan itu sama posisinya dia yang mau. Dan juga semangatnya dia lebih luar biasa itu saya lihat. Jadi sekiranya Bapak akan merekrut Ras atau Dani, Pak? Saya setuju untuk Ras yang merekrutnya. Benar sih Pak, ya, saya juga setuju. Saya yakin itu dia bisa berkembang dan dia bisa jadi aset berharga di sini gitu. Baik Pak, saya siapkan dulu form-form dia masuknya dulu ya Pak. Oh iya ini, tolong disiapkan ya kontrak kerjanya, perjanjian kerahasiaan, formulir penerimaan karyawan, dan juga informasi tentang tunjangan gaji dan jadwal kerjanya untuk Ras ya. Siap Pak. Pak izin mau nanya Pak, kalau tunjangan gajinya nanti sesuai standar kita Pak? Oh iya, sesuai standar saja ya. Terus jangan lupa juga nanti disiapkan untuk ruang kerjanya, tempat parkir, dan informasi-informasi lainnya ya. Baik Pak, akan saya laksanakan. Baik. Ya, oke, terima kasih Adam ya. Terima kasih Pak. Oke.